Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain PKXD. Oke teman-teman, di hari ini ya, di tanggal 8 Juli 2022 ternyata sudah update PKXD teman-teman ya. Dimana update-nya tuh update musim panas ya. Liburan musim panas, kita lihat aja dulu teman-teman ya. Kita cek dulu di sini apa aja pembaruannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek. Nah, terima kasih sudah update, dapatkan dulu 200 koin. Oke. Dan kemudian kita lanjut lihat sini nih. Liburan musim panas ekstrim ya. Nikmati liburanmu dengan melakukan beberapa kegiatan gerakan ekstrim di PKXD. Kemudian ada jalur ekstrim. Kemudian uji keahlianmu di jalur paling ekstrim di PKXD. Apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian ada layang-layang ekstrim. Ingin melihat PKXD dari atas? Ambil layang-layang ekstrim dan terbanglah. Visual dan kendaraan ekstrim. Ingin berdandan dan atau menaiki kendaraan untuk membuat gerakan makin dahsyat? Lihat promo ini. Lakukan uji berkendara sebelum membeli ya. Seperti biasa, perbaikan bug dan peningkatan kecil. Beritahu kami pendapatmu. Tulis ulasanmu untuk membantu kami terus berkembang ya. Jadi ada total 1, 2, 3, 4 ya. Liburan musim panasnya dengan gerakan ekstrim, jalur ekstrim, layang-layang ekstrim, dan visual dan kendaraan ekstrim ya. Oke, kita cek dulu video di sini. Oke, nggak ada. Nah, kita langsung cek nih aku nih. Ini undang teman dan di sini. Nah, di sini ya teman, ada 100% ekstrim bagi mereka yang hobi bertualang. Ini sekitar 17 hari 19 jam. Sudah habis ya, event zero graphic sudah habis, tidak ada lagi teman-teman ya. Di sini kita bisa cek juga, di sini ada penawaran rumah-rumah pakai duit ya. Oh, ini habis. Enggak ada lagi teman-teman ya, kita lihat penawaran di sini. Hello Kitty, ini enggak ada lagi ya, cuman ini doang. Kemudian ini, yang ini ya, yang paketnya itu 100% ekstrim bagi mereka yang hobi bertualang, kita lihat. Wah, pakai duit ya. Combo ekstrim 100% kamu, item ekstrim plus gem dan buat koin buat kamu. Oh, jadi kalau yang 400 ini ya, yang 25.000 ini itu pakai itu ya, item dan gem dan koin ya, dapat itu. Kemudian ini gaya urban 150 gems atau 150 diamond. Kemudian skateboardnya 200 diamond atau 200 gem ya. Dan sepeda ekstrim 150 ya. Dan satu lagi itu kalau kita beli paketan dari semua ini ya, dari kendaraan, kemudian dari sepeda dan gaya urban atau outfitnya, itu totalnya 250 diamond ya, sudah pasti worth it yang pakai ini paketan ya. Tapi ini di luar sepeda ya, ternyata ini di luar sepeda, tapi yang 250 diamond ini termasuk skateboardnya ya, termasuk skateboardnya 200 tambah 150 kalau kita beli terpisah 350 diamond. Tapi kalau dibeli di sini 250 diamond ya, kalian harus beli yang ini aja ya, yang paketan ini, dimana kalian dapat skateboardnya dan dapat outfitnya atau bajunya. Kemudian ada juga di sini, oh ternyata ada dua teman-teman ya, kalian tinggal pilih aja mau yang mana, mau yang sepeda atau yang mau yang skateboard. Nah, kalian tinggal pilih aja ya. Nah, kebetulan di sini karena skateboardnya unik ya, cantik, ya sudah aku beli yang skateboard aja ya teman-teman ya. Aku beli dulu. Oke. Ya, dapat helm, dapat bajunya, dapat celana, dapat sepatu, dapat sarung tangan, dan dapat outfit itu ya. Apa namanya? Skateboardnya. Kita lihat dulu di sini. Loh, kok hilang? Cuman sisa satu ya teman-teman, jadi sisa sepedanya aja. Jadi di awal-awal itu kalian tinggal pilih mau yang skateboard atau yang sepeda. Nah, kalau kalian pilih sepeda ya otomatis nanti sisa skateboardnya aja. Kalau kalian pilih apa namanya skateboard, nah kalian bisa sisanya nanti sepeda ya. Nah, aku sarankan teman-teman ambil yang itu aja ya, yang skateboard aja dulu, karena skateboard harganya 200 diamond atau 200 gems hijau. Ini 150 gems hijau ya. Oke, langsung kita coba teman-teman ya. Ini kita sayang dulu hewan kita. Hewan kita yang lucu ini. Oke, kita pakai dulu ya teman-teman bajunya. Kita pakai. Kok sini. Ini.
Semoga aja nggak ngebuk ya, biasanya ngebuk tuh. Kalau beli baju biasanya nggak muncul temen-temen ya. Adakah bajunya? Ada ya, ini ya. Oke, celananya lagi. Celananya mana? Ini ya. Kemudian topi, helm. Helmnya ini. Kemudian headsetnya tadi nggak ada. Sarung tangannya ada ya. Sarung tangannya itu yang ini. Kemudian ini. Sepatunya itu rasanya yang ini ya. Yang ini sepatunya. Kacamata tidak ada. Masker, tas juga nggak ada ya. Tasnya biar aja aku pakai yang roket ini. Simpan ya pakaiannya. Ini aku ganti yang ini aja karena sudah ganti event ya. Event Zero Gravity sudah selesai. Oke, ini nggak ada kemampuannya sama sekali ya. Coba kita cek terlebih dahulu ya teman. Kita cek. Oh ternyata ininya berubah ya teman-teman ya. Wah ininya keren sih. Kemudian ada liburan ini ya, ekstrim ya. Ini kita mulai apa ini ya? Ini balapan kayaknya. Bentar kita pakai dulu skateboard kita. Siapa tahu nanti langsung dipakai ya. Nah ini ada ini. Wow gila. Wih. Yuhu. Ini skateboardnya anu ya, nggak ada kelebihan gitu ya teman. Wah angel. Oh aduh, seperti ini ya teman, modelan skateboardnya. Yuhu. Keren juga. Coba kita cek dulu ke daerah perumahan. Oh nggak bisa, perumahan nggak bisa ya. Kita cek langsung, nggak bisa kita cari cepat. Oke ini ada lomba ini ya, coba kita masukin dulu. Ini harus pakai apa? Kalau kalian punya motor kayaknya lebih asik ya teman. Motor apa? Mobil ya, motor ya sebutannya ya. Itu lebih enak ya teman ya. Kalian bisa masuk aja di situ. Ini apa ini? Kita cek dulu ini. Yang lainnya. Kemudian ini sebentar. Yang main layangnya mana ya? Coba kita dulu ya. Kita coba dulu. Ini apa? Skateboard dan sepeda. Ini sepeda. Wah, sewanya 5 diamond, teman-teman. Waduh. Ini sewa 5 diamond. Ya udah kita pakai kendaraan kita sendiri aja ya. Kita pakai kendaraan kita sendiri. Let's go. Coba. Ini di sini. Eh, jangan jatuh dong. Nah, aduh. Nah, woi, ada motor. Apaan tuh? Motor apa tuh tadi, teman-teman ya? Oh seperti itu. Oh lompat lagi ayo. Ini ada rintangannya gitu ya. Wow liburan yang sangat keren teman-teman ya. Wow ada rintangannya, kita pelan-pelan aja dulu. Lompat lagi. Ini kemana kah? Weh jangan sampai jatuh, jangan sampai. Oh ini asik, ini sih asik sih. Wah ini hati-hati ya teman-teman ya. Wih keren sih. Memutar itu ya, kita memutar lahan perumahan teman-teman ya. Wow wow tabrakan, hati-hati jangan sampai jatuh ya teman. Kalau jatuh seperti biasa ngulang dan nggak dianggap sah hitungannya waktunya. Nah ini udah finish ya. Loh lah ya, nggak kecatat dong teman-teman. Ya ampun, ya udahlah pokoknya seperti itu ya. Kok tadi keluar aneh. Harusnya sudah tercatat teman-teman ya. Sepedanya seperti itu. Sepedanya apakah ada kelebihannya? Wah nggak tahu ya. Oke. Coba kita ke rumah ya teman. Kita coba ke rumah dulu. Kita cek dulu ke rumah kita. Ini sirkuitnya panjang juga ya. Sirkuitnya panjang juga di atas itu. Jadi kita bisa bermain cepat-cepatan waktu ya teman-teman ya. Kemudian main layangannya di mana ya? Apakah nunggu update lagi? Kita cek dulu di sini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu. tidak ada apa-apa. Balik. Kita kembali dulu ke kota. Kita lihat-lihat dulu siapa tahu ada sesuatu di sini ya yang baru apa.
Oke, kita jalan menggunakan skateboard ya teman-teman ya. Kita cukup pakai skateboard. Oh, di sini rata-rata waktunya 1 menit 5 detik, 1 menit 25 detik, 1 menit 28 detik, dan 1 menit 30 detik ya. Oke. Di sini kita cek dulu ya teman-teman, apakah ada barang-barang yang baru. Masih itu ya, layang-layangnya belum ya teman-teman ya. Layang-layangnya tuh nggak ada ya, di mana ya? Karena di sini kan tulisannya tadi ada layang-layang ya. Di sini. Nah, ini ya. Tapi kok nggak ada ya, teman-teman? Layang-layangnya di mana ya? Ya udah deh, gini aja dulu teman-teman ya. Nanti kalau ada perkembangan update lagi, aku akan kasih tahu lagi ya di video berbeda ya, teman-teman ya. Jadi ini ya seperti ini. Wah, jatuh. Kalau udah jatuh gagal ya, teman-teman ya. Jadi ini aja update-nya ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek, kalian update dulu aja di Play Store itu sekitar 90 MB ya. Nah, nanti setelah update kalian masuk, di sini ada beberapa pilihan item yang bisa kalian pilih. Kalau aku sih milihnya tadi awalnya skateboard ya. Dan sisa ini sepatu dan sisa sepeda ya, 150 diamond. Nah, kemudian ada jalur balapannya juga di sini ya. Ada jalur balapannya di mana teman-teman bisa menyelesaikan balapannya dengan waktu tercepat dan bersaing dengan player-player lain juga ya. Jadi kalian bisa adu-adu kecepatan gitu ya di sini. Oh, di sini kalau kita nggak pakai skateboard bisa juga ya. Oh, pakai ini, pakai sepeda. Oh, seperti itu ya. Tapi ini jatuh. Dan pokoknya muter-muter gitu aja ya. Ini apa ini? Oh, ini crafty land ya. Jadi kalian bisa cek-cek aja nanti update-nya. Untuk yang layang-layangnya aku belum ketemu ya. Nanti kalau ada yang tahu, coba komen di bawah di mana fitur untuk nyobain layang-layang terbang ke atas ya. Oke, teman-teman, mungkin segini aja videonya. Nanti kalau ada update-update lagi atau info terbaru lagi, nanti akan aku beritahu. Oke. Misalnya kalau ada komentar, silahkan jadi tulis komentar ya. Dan ada tanggapan atau salah-salah kata, mohon maaf. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.